Kita akan meminta testimoni daripada Pak FH terhadap penggunaan ekodiesel. Seorang anggota dewan di Kota Pinang ini yang mobilnya Land Cruiser. Bagaimana kesaksian daripada Pak FH ini terhadap penggunaan ekodiesel ini, kita dengarkan bersama. Ya, sejak saya memakai ekodiesel di kendaraan saya Land Cruiser tahun 2002, sangat mantap sekali. Gasnya kontan. Sebelum saya memakai ini lambat, setelah memakai ini gasnya kontan, ringan, AC tambah dingin, dan pemakaian bahan bakar juga tambah irit. Bagaimana terhadap penghematan terhadap ini? Penghematan yang didapat Bapak setelah menggunakan ekodiesel sampai 50% penghematan? Ya, pertama penghematan bahan bakar, bertambah irit dan bertambah kencang, ostannya bertambah kencang. Luar biasa. Jangan ada keraguan, ini mobil sudah dipastikan harganya lebih 1 miliar, pakai ekodiesel. Salam sinergi, go berkah, no riba. Oke. Okay.